Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada channel YouTube SMK Bhinneka Karya Sima. Kali ini saya akan menyampaikan mendiagnosis kerusakan kopling kelas 12. Pembagian mengajar kelas 12-11 Pak Haris Abria Sigit, kelas 12-12 saya sendiri Dwi Permanto, kelas 12-13 Joko Prianto. Hal-hal yang memperpendek umur kopling. Mempunyai kebiasaan menjalankan kendaraan langsung dengan gigi 2. Mendaki dan menuruni tanjakan dengan persneleng tinggi, termasuk hal yang kurang tepat. Kendaraan yang dipakai pada medan yang tidak rata dengan beban berat. Setelan kopling yang terlalu kencang atau tertarik sehingga kendaraan berjalan setengah selip. Berhenti pada tanjakan dengan menggunakan kopling. Di kopling. Meluncur turun dengan gigi persneleng dan kopling ditarik, berarti dengan dikopling. Ini gambar di kopling otomatis. Komponennya dari pemasangannya seperti ini, urutannya. Permasalahan kopling. 1. Handle kopling berat. Kabel kopling rusak, tertekuk atau rusak. Perletakan kabel kopling tidak tepat. Pemasangannya. Peralatan pengangkat kopling rusak. Bantalan plat pengangkat kopling tidak balik. Itu yang di kopling, handle kopling, di kopling manual. Kopling slip, peralatan pengangkat kopling tertahan. Cakram kopling aus, pegas kopling lemah. Tidak ada jarak bebas handle kopling. Pada kopling manual harus di ada jarak bebasnya, penyetelannya kopling manual. Sepeda berjalan merayap dan kopling keadaan terlalu tertarik atau tidak terlepas. Setengah kopling itu biasanya jarak main bebas kopling terlalu besar. Plat bengkok. Bisa juga permukaan oli terlalu tinggi. Viskositas oli tidak tepat atau penggunaan adaptif pada oli. Bahan permasalahan, terus kemungkinan penyebab, solusi atau jalan keluar. Kopling slip, kemungkinan penyebabnya kanvas kopling aus, penyetelan kopling salah, plat kopling aus. Solusinya bisa diganti kanvas koplingnya
Terus penyetelan kopling salah, di-stall dulu, kalau tidak bisa diganti. Plat kopling aus, berarti harus diganti. Kopling macet, pemindahan gigi keras. Gaya gerak kopling tidak sama. Solusinya harus diganti. Oli transmisi terlalu kental. Ganti dengan oli yang tepat, yang benar, sesuai dengan kebutuhannya. Mesin hidup, tetapi kendaraan tidak dapat jalan. Penyebabnya, kopling pertama rusak. Solusinya berarti kampas harus diganti. Ganti kampas kopling. Penyetelan yang salah pada kopling pemindah gigi kedua. Solusinya ya harus dilakukan penyetelan. Gigi transmisi macet. Harus diganti. Dilakukan penggantian. Countershaft dan driftshaft rusak. Berarti juga harus dilakukan penggantian. Dibongkar terus diganti. Saat kerja, pemindah gigi terlalu cepat. Kemungkinan penyebabnya, gaya berat kampas kopling tidak sama. Solusinya, ganti kampas kopling. Saat kerja, pemindah gigi terlalu lambat. Kemungkinan penyebabnya, kampas kopling udah aus. Solusinya ya, kampas, ganti kampas kopling. Ini di, kalau di bagian cara pemasangan urutan di kopling, kampas kopling yang harus diperhatikan. Jadi kopling, plat kopling itu harus urutan, tidak bisa juga kalau ditambahi biar double, plat kopling double itu bisa. Selanjutnya, cara mengatasi kerusakan kopling slip ketika berakselerasi. Bisa peralatan pengungkit kopling rusak sendirinya. Kampas kopling aus. Selanjutnya, pegas lemah. Penyetelan kopling tidak benar. Cara mengatasi kerusakan, kopling tidak mau terlepas, pedal pemindah gigi tidak kembali dengan sendirinya. Bisa peralatan pengungkit kopling yang rusak. Plat oleng. Platnya tidak rata. Selanjutnya, penyetelan kopling tidak benar. Cara mengatasi kerusakan, gigi sulit dioper. Poros memindah gigi rusak. Plat dan pin stopper rusak. Plat stopper longgar. Penyetelan kopling tidak tepat.
Ini di kampas kopling blok kanan stopper di pemindah transmisi. Diperhatikan di urutan pemasangannya. Nah, ini ada gigi pemindah di kopling itu kan sambil ditekan kan akan memindah gigi. Kalau bernya aus juga akan jadi masalah pemindahannya. Selanjutnya, tugas untuk siswa, buatlah job sheet kopling. Di buku folio untuk persiapan nanti ujian sekolah. Yang harus di segera dilakukan. Terima kasih dari saya ucapkan jaga kesehatan, jangan berkerumun, hindari bepergian yang tidak perlu, biar nanti kita bisa bertemu tatap muka di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.